Pak Ustadz? Iya, Pak Deh. Mau kasih informasi aja. Ustadz Ridwan dan para santriwati udah berangkat duluan. Iya. Mereka emang udah duluan. Rencana saya pecah supaya pembagiannya nggak terlalu ribet. Tapi saya juga mau tanya sama Pak Deh nih. Dari tadi saya nggak ngeliat Ustadz Januyuy. Kemana ya? Apa masih di kamarnya? Pak Ustadz, ya Allah, ketinggalan kabar amat sih Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ustadz Januyuy itu lagi kurang sehat. Dia itu lagi cek ke dokter. Aduh, saya langsung lemes nih. Tiba-tiba hilang gairah. Aduh, ya. Saya tuh kalau nggak ada Ustadz Januyuy itu hampa gitu. Hati saya jadi sedun. Sedih. Iya, saking sedihnya itu. Pak Ustadz, adek. Let's go. Kenapa Haikal? Ada satu santri yang ketinggalan Ustadz. Santri? Siapa lagi? Siapa? Lukman. Ya, Lukman. Astagfirullahaladzim. Indra, kamu kan teman sekamarnya, kamu lihat gak Lukman kemana? Tadi sih Lukman gak ada di kamar, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kirain saya si Lukman udah di sini, Pak Ustadz. Ini, Pak Ustadz. Sambil nunggu Lukman, saya berangkat duluan. Ya. Ayo. Nerobos aja udah kayak kereta. Udah telat, udah suruh lagi. Ah, Pak Ustadz, saya udah siap nih. Jangan bawa futsal sekarang. Kita mau tanding lawan siapa nih? Lawan kucing garong. Lawannya anjing galak. Kamu, kita ini hari ini mau rekreasi ke taman rekreasi, bukan yang mau tanding futsal, Lukman. Aduh. Pusat kenapa nggak SMS saya? Kalau pusat SMS saya, sih kan bisa tahu. Makanya kapan-kapan pusat SMS saya, Fahimna, suruh SMS. Kamu di santri apa ojek online? Enak aja suruh SMS. Udah. Pak De, sekarang semuanya udah lengkap. Semuanya udah siap. Sebelum berangkat, kita berdoa dulu ya. Supaya Allah senantiasa memberikan kelancaran dalam setiap perjalanan kita. Sampai ke tempat tujuan. Amin. Doa dimulai. Bismillah, kita jalan. Sambil sholawat ya. Oke. Sholatullah sanamu. Jadi seperti mereka agar aku berharga.